Halo kak, kakak sebutnya ini kapal apa? Ayah, aku tahu nih kayaknya kapal lambat deh. Kenapa kapal lambat? Karena dia lebih gede daripada kapal cepet. Kalau kapal yang ini? Cepet, kayaknya tadi naik ini gak sih? Gak tahu. Kalau yang ini? Tunggu dulu ini. Kalau ini ada pintunya. Biasanya, iya ini biasa kalau ada pintunya ini bisa masuk mobil. Ini kapal lambat juga nih. Ini kapal cepet. Yang ini kapal lambat. Oke, benar. Kapal ini kapal apa? Kapal feri. Kira-kira ini jalannya lambat atau cepat? Lambat. Lambat. Abang ini sebutnya kapal apa? Feri. Kenapa kapal feri? Kalau di Google ya namanya itu feri. Kapal feri. Itu kira-kira jalannya cepat atau lambat? Cepat. Kenapa cepat? Dia kan pakai mesin. Benar sih. Kira-kira kakak sebut kapal ini kapal apa? Kapal Aceh Besar ya. Kalau kapal yang satu ini? Itu kapal cepat ya, kapal ekspres ya. Abang kira-kira sebut kapal ini apa? Kapal feri. Nah, kalau kapal yang ini, abang sebutnya kapal apa? Ekspres. Kak sama abangnya sebut kapal ini kapal apa? Kapal feri ya. Kenapa kapal feri? Karena kayak kapal feri. Kalau kakaknya kapal apa nih? Roro kali ya. Roro kayaknya. Kalau ini? Itu Roro juga. Ini Roro. Kenapa disebut dengan kapal Roro? Karena dia kapal roll in roll out. Jadi dia bisa bawa, dia apa ya, kapal. Bukan sebagai sarana pengangkut, tapi dia membawa sarana pengangkut. Jadi dia semacam kayak jembatan yang berjalan. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, rakan moda, kalau kapal yang ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022, kapal penumpang berkecepatan tinggi atau yang sering kita sebut dengan kapal cepat, itu adalah kapal yang mengangkut penumpang dan dilengkapi dengan sistem keselamatan tambahan. Tapi jaraknya nggak bisa jauh-jauh ya, rakan moda, sekitar 100-200 km aja. Nah, kalau kapal yang ini dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, kapal Roro adalah kapal yang memuat penumpang maupun kendaraan yang masuk atau roll on ataupun keluar atau roll off itu menggunakan sistem pintu rampa di bagian depan maupun belakang kapal.